Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Gue lagi di Mall Lippo Puri, St. Moritz, itu di Jakarta Barat. Jadi ini gue lagi mau cobain minuman yang seger-seger, namanya Cha Payong. Ini ada banyak pilihan sih, pilihannya banyak banget. Cuman gue lagi pengen minum yang bikin mata melek. Jadi gue pesan ice coffee plus milk. Nah ini Masya lagi tuangin susu kental manisnya. Dia ada ukurannya ya untuk susu kental manisnya sendiri. Nah, jadi ini lagi mau diaduk. Ini pakai alatnya. Oke, jadi lah pakai alatnya gitu di tempatnya. Nah, ini minumannya gue udah cobain seger banget. Enak sih lumayan ya. Tapi memang karena kopi jadinya agak-agak pahit gitu. Tapi overall oke banget. Cha Payong. Nah ini gue pesen, oh my gosh, ini gue udah penasaran banget cheese tartnya Hokkaido punya. Wah. Hasil gue beli 6 100.000. Wow, ini kelihatan yummy banget sih. Halo, jadi sekarang gue lagi mau nyobain Hokkaido-nya, cheese tartnya. Jadi berhubung di sana nggak ada tempat duduk, jadi benar-benar hanya untuk bisa beli doang dan take away. Jadi gue mencari tempat lain untuk duduk, untuk sambil nyobain Hokkaido-nya. Karena gue udah nggak sabaran, karena gue excited banget untuk makan ini. Oh my gosh, lihat doang itu kejunya tuh kuning banget, keju banget. Oke, gue langsung aja nih, gue mau cobain. Jadi tuh bagian luarnya itu tuh kayak manis-manis rapuh gitu loh. Jadi kalian tuh bukan yang makannya tuh kayak kue, dan dalamnya itu si kejunya itu benar-benar lembut banget, dan menurut gua tuh enak banget dan gua suka. Pokoknya yummy. Jadi ini adalah ronde gua yang kedua. Karena tadi tuh kue pertama gua kan tinggal dikit, tiba-tiba lah jatuh ke lantai dong. Aduh, makanya akhirnya gua ambil lagi yang kedua, karena menurut gue dua itu cukup banget. Cuma memang kalau makannya tiga itu pasti enak banget. Jadi menurut gua tuh maksimal makannya dua aja, karena dia kan cheese-nya itu tuh bener-bener meleleh banget. Jadi bukan kayak cheese yang cake gitu ya, beda gitu loh. Makanya ini enak banget sih dan gue suka banget. Jadi ini gue lagi menjelaskan tekstur kuenya ke temen gue. Supaya temen gue mau makan juga barengan gue. Oke deh, thank you ya yang udah mau nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.